pastinya untuk melakukan penyerangan yang dimana biasanya meta 5 dual itu begitu cepat untuk melakukan entry. Tapi kita lihat ada pertukaran. Oh, belum ada pertukaran. Bahkan 3 tersisa. 3 maksudnya tumbang. 2 tersisa Tufes dan juga Rashid. Jomo untuk memaksimalkan penyerangan. Tapi ada peluru. Sudah berhasil ditumbangkan di arah B. Rashid itu ada di area mid. Namun melewati satu pemain tadi agak sedikit terlewat. Sudah bakal langsung digerebek. Rashid mendapatkan 2 pemain memang, namun 3 yang harus dihadapi terkena begitu sulit karena The Fry berhasil menumbangkan Rashid di area pertempuran kali ini. Namun hanya tersisa 2 pemain saja dari Hantam. Dakota kali ini coba untuk mengambil 1 pemain di area A, namun di area lainnya juga The Fry ataupun The Fury sudah berhasil mendapatkan 2 pemain. Bahkan gimana sekarang justru keadaan berbalik. Ini Dakota bencana. Akan berhadapan 1 lawan 1 dan bahkan